Hai, salam sejahtera semua. Kita berjumpa lagi dalam tuition online matematik untuk kita bincangkan soalan-soalan seperti biasa. Soalan-soalan yang berkaitan dengan topik-topik matematik tahun 4, 5 dan 6. Dan jangan lupa di akhir video ini untuk klik pada subscribe, tekan butang subscribe, sharekan kepada kawan-kawan yang lain. Semoga yang lain-lain mendapat manfaat. Okey, seperti biasa hari ini kita akan bincangkan satu soalan. Okey. Soalannya adalah Alex membeli 78,239 biji gula-gula. Dia kemudian membungkus kembali gula-gula itu ke dalam beg plastik secara 7-7. Berapakah bilangan beg plastik yang diperlukan oleh Alex? Okey. Jadi maksud dia ada 78,239 biji gula-gula. Kemudian dia membungkus kembali gula-gula itu sebanyak 7-7. So maksud dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setiap satu plastik dia ada 7. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Jadi dia akan bungkuskan gula-gula ini sebanyak secara 7-7 sampailah habis 78,239 jumlah dia. Okey, 7-7-7-7-7-7-7 sampai dia punya 78,239. Okey. Jadi soalan dia sekarang ni, berapakah bilangan beg plastik yang diperlukan oleh Alex? Okey, berapa bilangan beg plastik? Kalau dia dah bungkus 7, ni plastik yang pertama. Ini yang kedua. Kemudian ketiga, 4, 5, 6, 7. Dibungkus 7, 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
ni macam mana cara kita nak selesaikan. Okay, kita akan buat caranya begini eh. Okay, tengok. Kita dah tahu dah dia ada 78,239, 78,239. Kita bahagikan dengan 7. Kenapa kena bahagi dengan 7? Sebab dia dikumpulkan secara 7-7. Jadi dalam dekat atas ni bila kita dapat bilangan, maksudnya ini adalah bilangan plastik. Dan jawapan yang di atas ni nanti adalah bilangan plastik. Okey, cara dia 7 darab 1 7, habis turun 8, 7 darab 1 7, 8 darab 7 1, turun 2, 7 darab 1 7. Okey, 12 11 10 9 8 7 6 5. Okey, kita dah turunkan 2, kita dah turunkan 8, kita ambil lagi 3, 7 7 49, 7 darab 12 11 10 9 8 7 6 5, turunkan 3, 7 darab 7 49. Okay, alright, so 49, 13, 12 11 10 9 8 7 6 5 4. Okay, kemudian 49 7. Jadi kita bila kita bagi, kita dapat 111177. Maksud dia adalah 11177. Bila dapat 11177, ini adalah bilangan plastik. Okey, ini adalah bilangan plastik. 11177 ada bilangan plastik yang diperlukan. Jadi dalam soalan ini pilihan jawapannya adalah A, 11177. Jadi dalam soalan yang berbentuk macam ni, kita kena baca dan fahamkan apa yang diminta, seperti yang diterangkan di awal tadi. Kemudiannya kita tentukan dia punya operasi, sama ada dia operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. So dalam soalan ni, soalan operasi bahagi. Okey, itu saja untuk kita bincang satu soalan untuk hari ini. Jangan lupa untuk klik pada butang subscribe, tekan butang subscribe dan sharekan kepada yang lain-lain.
Dan jika ada apa-apa pertanyaan dan seumpamanya, boleh hubungi nombor yang tertera. Okey, sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.